Ya coy, sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah lebih baiknya buat kalian kasih saya subscribe dulu coy, biar gak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire. Dan semoga subscribe dari kalian itu berkah coy. Yo dan halo kawan-kawan, balik lagi sama saya ke video game Free Fire Battleground lagi coy. Ya, di video kali ini kita bakalan ngebahas semua event yang baru, tapi kita bakalan berfokus pada event ini coy. Nih, beduk token. Bukan ini. Ini di penukar di Ramadan Market. Di sini tuh ada kalian harus mengumpulkan sama kayak kemarin coy. Yaitu takjil, terus ada kurma, terus ada ya kurma sama takjil doang coy. Jadi enggak ada ini apa namanya? Ketupat. Ketupat saya udah saya tukerin ini nih ya. Cuma dapat 2 biji kemarin main 2 kali cuman coy. Nah, di sini untuk event Ramadan Market di sini nih ada yang beda coy. Nanti di sini tuh kalau kemarin itu kan ketupat, kalau di sini tuh beduk. Jadi dapatkan beduk token hanya di tanggal 4 Juni. Untuk cara mendapatkan takjil dan juga cara mendapatkan kurma itu masih sama ya. Kalau kurma itu kalian harus ngekill musuh, kalau takjil itu kalian harus main dan itu enggak tentu dapat coy. Enggak tentu sekali dapat gitu. Misalnya 5 kali main baru dapat sekali itu coy. Terus kalau beduk ini kemungkinan bakalan sama juga kayak ini takjil. Jadi kalian harus main di in game ranked maupun klasik ya. Habis itu selesai main kalian biasanya dapat coy, tapi nggak tentu sekali dapat dalam 5 match atau berapa match gitu coy ya. Nggak harus buyah, nggak harus mati pertama atau nggak harus tengah-tengah gitu coy. Jadi random. Bener-bener random coy. Jadi di sini bisa tukerin dengan banyak hadiah. Di sini bisa ditukerin yang jelas di sini yang udah ada di depan kalian itu ya, ada bounty token, ada scar, terus ada bawah woi, ada ini airdrop, ada ini apa namanya ini karakter Hayato, sama ini famas wibu coy dengan 20 sama dengan 1 hari kalian main nih di sini nih. Woi, mana di sini nih 1 kali kalian main ini, benar benerin micnya dulu. Nah, jadi 1 kali kalian main 1 hari kalian dapat ini 20 kill 20 musuh kalian bakal dapat 1 crate famas wibu. Bukan ini coy, yang ini famas wibu ini. Jadi di sini, jadi ini lebih bagus daripada yang kemarin ya, daripada yang penukaran Ramadan. Kalau tahu emang kayak gini coy ya, saya nggak nukerin ini, kagak nukerin ini saya. Sayang gitu, mending aku tukerin ke itunya aja, ke famas wibu gitu kan. Untuk yang lainnya masih sama. Kemarin bagi kalian yang udah ngeklaim itu ada skateboard juga, tapi di sini ada yang baru. Mana nih? Di berita. Ya di berita bukannya. Tadi pokoknya ngeklaim gitu kok coy untuk lebaran, lebaran tiba gitu. Mana nih? Lebaran tiba pokoknya. Jadi kalian nih, lebaran datang, kalian bisa pre-order atau pre-register coy ya. Jadi di sini yang jelas saya bahas tuh saya tekankan ke bagian ini Ramadan Market dengan cara mendapatkannya ya ini coy. Mendapatkan cara mendapatkan beduk token terutama ya di sini. Dan beduk token ini hanya di tanggal 4 Juni. Ingat tanggal 4 Juni coy. Kalau di apa namanya tuh? Kalau kemarin itu yang ketupat itu kan juga di tanggal 26. Hanya di tanggal 26 yaitu kemarin coy. Dan saya main 2 kali kalau salah kemarin cuman. Dan di sini untuk beduknya caranya udah saya jelaskan, semuanya udah saya jelaskan. Saya rasa cukup untuk beduk dan juga Ramadan Market. Untuk ini juga pre-register kalian pasti udah tahu, cara mendapatkan semuanya udah tahu. Terus kita beralih ke yang baru di sini, ada anu coy, ada Luck Royale baru. Jadi di sini kita bakalan bahas teori konspirasi di Luck Royale yang baru. Di sini Weapon Royale coy yang baru coy ya. Mega Luck Royale di sini kalian bisa mendapatkan skin pass, pokoknya yang winterland permanen, ada scar, terus ada apa ini, cita kan ini pararoh, terus ada saya nggak bisa ngomong R, mohon maaf, titanium, terus ada lagi bumblebee, terus ada ini pararoh sama. Terus di sini teori konspirasinya kalian bakal sangat sulit kalau kalian nyepinya cuma 1 kali 1 kali. Saya lihat dari beberapa youtuber, banyak youtuber
dia nyepin ini tuh nggak ada yang dapat senjata sama sekali, yang cuma 60 diamond coy. Jadi saya ragu gitu, mending kalau ini kalian pakai 60 diamond pasti dapat permanen meskipun 2 atau 3 senjata coy. Jadi untuk 600 diamond kalian worth it banget buat nyepin ini pakai 600 diamond. Kalau yang 60 diamond di sini saya enggak sangat enggak rekomendasikan, karena di sini sangat jelek atau buruk gitu coy. Enggak recommended sama sekali gitu. Masalahnya ya itu tadilah. Mungkin Garena juga enggak mau rugi ya. Masa ya spin satu kali dapat permanen. Spin satu kali kita bakalan dapat skin senjata, spin satu kali kita bakalan dapat apa ini? Bakalan dapat bom gitu kan. Jadi Garena juga mungkin enggak mau rugi. Meskipun ya ini maksudnya udah dikasihin lah ya, enaknya ngomong. Tapi seenggaknya coy, kalau emang Garena benar-benar niat memberikan ke player gratisan, kalian spin satu kali gini bakalan dapat. Kalau kalian nggak percaya ke omongan saya, silakan aja, itu bakalan sangat sulit. Walaupun kalian dapat, itu bakalan berarti kalian itu hoki banget gitu. Hokinya udah ngalahin apa namanya, pro player hoki gitu. Kalau bisa satu kali spin yang 60 diamond terus dapat salah satu senjata permanen, itu udah hoki banget coy. Dengan luck yang segini, terutama yang cuma 8 gini nih, ini dah nggak mungkin banget. Tunggu di sini Demon Royal masih sama, nggak ada yang beda ya, masih lancar jaya, nggak ada perubahan yang signifikan. Terus untuk yang lain nggak ada. Yang jelas ini tadi coy, kita kesini nih, dan ini nih gimana ya, skin shotgunnya juga ini lumayan bagus coy, tapi kok ya magazinnya tambahin 2, itu sedikit gak berguna seriusan. Jadi ujung-ujungnya cuma sama kayak skin yang ini, skin yang Gold Royal, yang ini, yang ini nih, sama aja kayak yang ini nih. Kalian cuma nambahin magazine plus di sini kok cuma satu coy ya, tapi isinya 8 ini, apa di nerf itu? Kalau gak salah ini isinya 8 sih, tsunami ini purple anjay. Jadi purple ini ada 8 kalau salah, red fire nya juga sama-sama ngurang, cuma perbedaannya kalau yang di sini tuh pakai nih, tambahin damage nya coy. Terus setelah kita bahas ini, kita bahas lagi konspirasi yang dibuat Garena nih. Di sini kok di shop itu ada coy emote eksklusif dari Elite Pass itu kok jual gitu. Saya sedikit anu gitu, nggak enak gitu, kenapa dijual ya, kenapa dijual gitu, mana coba ini di normal kalau salah baru. Nah ini emote chicken ini ngapa dijual gitu, 350 diamond, padahal ini kalau salah Elite Pass season 6 ya, Elite Pass season 6 sebelum season yang saya pakai ini bajunya. Iya nggak sih, kalau nggak 5-6 pokoknya season ini, gimana ya, saya rasa nggak cukup sama sekali. Kalau ini kan cara mendapatkannya dari event saya udah bahas juga, dan kemarin untuk tutorial pas 12 yang kalian minta udah saya buatin juga coy, silahkan dicek. Untuk senjata baru masih sama, nggak ada yang berbeda. Sini juga masih sama, di armor masih sama, nggak ada yang lain. Nah jadi konspirasinya ada di situ, di dua itu. Jangan-jangan emot yang ini juga nanti bakalan dijual di, mohon maaf, yang ini bakalan dijual di Elite Pass nanti. Kalau kok dijual di Elite Pass, emot Elite Pass yang dijual di shop, jangan-jangan nanti juga dijual, semua dijual. Elite Pass season 1 dijual 250 diamond gitu kan, langsung auto top up, auto beli semua coy. Untuk di sini hadiah karena kontennya Mozilla mungkin ya, jadi di sini udah semakin banyak bandel-bandel yang dikeluarkan untuk bandel ini. Kok ngebug gitu, nggak bisa mencet dong, kok agak bisa mencet yang ini. Janjian saya udah mau dapat ini, kayaknya saya masih punya ini coy. Kita bakalan coba apakah dapat. Punyanya Hayato sedikit nggak berguna, karena ya itu tadi emang saya rasa nggak berguna sih ya, karena kayak saya nggak punya Hayatonya coy ya. Nah kayaknya sekian aja video ini dari saya ya coy, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi intinya kayak gitu aja video ini. Bagi yang mau cari beduk nanti coy ya, tanggal berapa ini tadi, 6 Juni tanggal, lupa loh saya, seriusan gak bohong. Mana nih, woi nih, jadi di sini pada tanggal 4 Juni beduknya, cuma tanggal 4 Juni, ingat 4 Juni. Nanti saya nggak mau ada yang komentar di bawah, bang caranya gimana, mungkin ini bakalan clickbait ya judulnya. Nanti saya tulis cara mendapatkan beduk token di Ramadan Market gitu coy, mungkin ya.
mungkin. Jadi intinya kayak gitu aja lah ya. Kayaknya sekian aja, intinya jangan lupa subscribe lah. Tadi saya belum bilang kan, jangan lupa subscribe dan gak ketinggalan video menariknya. Oke, okay? See you next time, see you next video coy.